Nah, seperti ini prosesnya ya. Diinjek-injek seperti ini ya, teman-teman. Sebelum pembuatannya itu bikin adonannya. Proses pembuatan batu bata teman-teman seperti ini. Ini adonannya ya, yang mau dibikin batu bata seperti ini. Ini direndam dulu ya, direndam dulu 2 hari tanahnya itu seperti ini. Ini mau diangkut ya menggunakan ember. Kita lihat ya pembuatan batu batanya seperti apa. Ikutin terus ya perjalanan channel akun anak rantau, cara pembuatan batu bata. Dikumpulin seperti ini ya. Ini dikumpulin. Dicuci dulu kan. Seperti itu. Seperti ini ya. Ini gini ya batu batanya. Ini udah angkat ya teman-teman. Tempelin lagi, ambil lagi dari sini tanahnya. Kayak seperti ini ya. Seperti ini ya proses pembuatan batu batanya. Dan ini hasilnya yang udah dibikinnya seperti ini. Ini masih basah teman-teman. 2 hari atau 1 hari ya. Ntar dibersihin ya. Baru bisa dirapihin. Proses pembuatan bata di Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, di Kampung Parenca ya, lagi proses pembuatan bata bersama ibu-ibu, lagi ngerik bata.
Dan yang ini lagi pembersihan batanya ya, lagi dirapihin. Dan yang ini buat pembuatan batanya, tanahnya udah dikasih air ya, nih kayak gini. Yang itu lagi ditata batanya sama dua orang itu. Ini hasilnya ya, batanya yang udah dibersihin atau dikerik seperti ini. Lagi pengerikan batanya menggunakan pisau atau golok yang udah tajam ya, seperti ini prosesnya. Ayo semangat ibu-ibu, semangat ya. Gak ada yang ketawa, lagi fokus. Ada 5 orang ibu-ibu ya. Proses pembuatan bata ya. Dan di sebelah sana ada bapak-bapak juga nih, lagi ngerik batanya. Pak Haji, Bapak Haji Amil dari Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan ya. Di perkampungan ya, perkampungan yang ada di Kuningan nih. Suasananya seperti ini ya. Ada anak-anak lagi main tuh. Cukup sekian ya video yang saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Pembuatan bata ya, cara pembuatan bata seperti ini. Batu bata ya. Cara pembuatan batu bata. Lagi prosesnya nih, pembersihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.